Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat tahajud. Satu pesanan daripada ulama-ulama besar dulu, kewajipan membaca Al-Fatihah dalam solat merangkumi setiap huruf dan tanda baca. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, teruskan tahajud, tapi mari kita ulang kaji semula, semak balik tulisan, tengok tulisan Al-Fatihah untuk kita kenal pasti apa huruf, apa tanda baca yang kita lalui membaca dalam solat, untuk pastikan solat kita itu, bacaan dalam solat kita itu terutama Fatihah menepati tulisan yang ada dalam Al-Quran. Yeah. Semoga solat kita Allah terima dan ada kesan dalam kehidupan kita. Dan hukumnya ini adalah wajib. Yeah. Kalau kita tersalah, nanti tertinggal huruf, tersalah baris, tidak menyebut sabdu-sabdunya, takut nanti solat kita tidak sah. Jadi kita takutlah. Kan? Yang kita harapkan ialah solat kita semuanya sah dan diterima Allah SWT. Jadi beri perhatian kepada bacaan Al-Fatihah khasnya.